Selamat berjumpa kembali dengan Ahad Channel. Teman-teman, ini saya sekarang berada di sebuah workshop atau bengkel, di mana di dalamnya ini banyak sekali mesin-mesin, guys, yang buat dijual kembali. Namanya mesin-mesin ini adalah mesin second dari pabrik-pabrik, dan di sini direparasi buat dijual kembali. Jadi kita lihat ya, guys, kita saksikan. Check it out. Nah, ini dia, guys, mesin-mesinnya, guys, yang cutting dan mesin CNC. Ini di gudang ini penuh barang-barang semua, guys, sama mesin-mesin. Sudah direparasi. Ini teman-teman kalau butuh mesin-mesin buat usahanya, mesin-mesin second, bisa menghubungin pemilik workshop ini ya, guys. Ini mesin apa, Pak Tri? Mesin bubut Jepang merek Wasino. Wasino. Ini udah dipesan orang ya, Pak? Sudah. Sudah laku, cuma ada request minta di ada yang perlu dibenerin dulu. Jadi di sini itu tempat jual beli mesin second ya, Pak? Importer. Ini kan mesin second hand, tapi dijamin siap produksi. Karena kalau datang kondisi rusak, pasti kita rekondisi terlebih dahulu. Iya. Kita rekondisi, kita jual sudah siap produksi, siap pakai.
Oh, jadi di sini juga ini Pak ya, beli mesin-mesin yang dari pabrik yang dalam kondisi kondisi rusak gitu ya Pak ya. Nah, nanti di sini didandanin lagi, di repair, nanti dijual lagi gitu ya Pak. Jadi kalau nggak rusak ya paling nggak di repair, paling nggak dicet, dilap-lapin, bersihin. Kalau sekiranya di, oh ini rusak, motornya cuma ya kita beli motornya. Terus semua ada aksesorisnya, contoh lampu, oh nggak ada lampunya, kita pasang lampu. Lampu, terus air coolant nggak ada, kita pasang aksesorisnya. Jadi di sini tuh ini Pak ya, memberikan satu alternatif buat para pengusaha ataupun industri yang membutuhkan mesin-mesin yang harganya agak miring gitu ya Pak ya. Nah, ketimbang beli baru mesin baru yang jelas, harganya mungkin dolar. Ratusan juta. Iya iya. Biasanya dolar Pak. Ya pakai dolar ya. Di sini belinya pakai rupiah. Harganya tentu sudah jauh lebih murah dibanding mau beli mesin-mesin baru. Padahal di sini juga masih bisa mesin second, tapi sudah direparasi sehingga bisa berfungsi dengan baik gitu ya Pak. Oke Pak Tri, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, buat teman-teman yang membutuhkan mesin-mesin second buat usahanya di perbengkelan, bisa menghubungin ke workshop ini ya. Biasanya kalau untuk perusahaan besar Pak, di PT-PT itu, ini untuk support di division engineering-nya. Nah, iya, mesin milling, mesin grinding, mesin bubut, biasanya untuk support engineering-nya. Tapi kalau untuk workshop yang kecil, ya untuk produksi Pak. Iya, betul-betul. Kalau buat support itu artinya buat cadangan gitu ya Pak? Buat support itu andaikan terjadi kerusakan pada mesin produksi sama rusak, ini asnya harus diganti. Beli material, bubut sendiri gitu, dia ada mesin bubutnya. Seperti itu Pak, itu namanya untuk support. Oke, terima kasih Pak informasinya. Oke, siap.